nih beberapa tumbuh tunas putih-putih. Nih putih-putih di hari kedua nih mulai tumbuh tunas. Tapi belum semua, belum merata. Nah, yang tumbuh itu adalah yang Marcella ya. Yang dwarf belum. Masih merah-merah tuh yang dwarf. Belum tumbuh tunas. Ini update perkembangan hari kedua setelah penaburan benih carpet seed. Ini sekitar jam 9 pagi sekarang. Kemarin saya tanam sore. Halo teman-teman, kali ini saya akan update tanaman dwarf yang udah saya tanam kemarin. Ini sekarang sekitar jam 8 ya. Ini update tanaman Marcellanya udah mulai tumbuh nih. Oke. Tuh, mulai tumbuh kecil-kecil, tapi dwarfnya belum nih. Dwarf carpet seed yang dwarf belum. Baru yang Marcella yang kelihatan batang-batangnya yang putih-putih kayak kedelai ya. Coba kita lihat dari sini. Tuh. Kelihatan ya teman-teman ya. Itu. Tadi pagi saya update juga tapi belum saya tambahkan anubias. Akhirnya saya putuskan anubias masuk ke dalam situ. Oke. Tuh, Marcellanya mulai tumbuh, tapi yang dwarf ini belum kelihatan daun-daunnya. Mungkin besok kali ya. Oke teman-teman, itu aja update hari kedua nih. Ciao.